Ya, jumpa lagi sama gue Robby Ciptama. Oke, akhirnya selesai juga updatean hari ini dan gue pengen cobain apa aja updateannya. Pertama tadi gue sudah lihat di bagian banner, itu ada banner baru Alice dan dia tipe penyihir, jadi dia tipe DPS sepertinya dia teman-teman. Nanti kita bakal cek langsung untuk skill-skillnya dan juga di sini untuk di updateannya katanya sih ada guild. Mana guildnya? Oh, ini relasi namanya. Ada guild teman-teman. Ini guild ini gue nggak tahu gimana sistemnya. Nanti kita coba cek lagi untuk di bagian guildnya. Tapi ya untuk sementara ini dia guildnya tuh banyak banget tuh. Kok cuma 1414 ya? Apa nih maksudnya nih? Oh, apa nih cuy? Oh, bukan, ini bukan guild dong. Setahu gue ini bukan guild. Oh, ini kita kalau up hero nya dapetin reward yang seperti ini. Kalau level 50, level 40, wow. Oh, ini relasi bukan guild. Sabar. Guildnya mana ya? Klik ini coba bagian guildnya. Gak ada kayak updatean guild teman-teman di konten kah? Oh ya, nggak ada. Gua nggak ngeliat di bagian guild. Tapi kalau sandi kalian tahu di bagian mana, bisa ya bantu komen di kolom komentarnya. Ini kah? Oke, bukan. Oke, dan dia untuk update yang keduanya. Jadi gua nggak tahu di mana. Dan langsung aja kita coba lihat di bagian hadiah di pesannya nih guys. Senjata canya tuh nanggung banget ya. Gua ada 81 kurang 20 lagi dapat senjata satu, tapi nggak mau gua hapus deh, nggak usah. Sayang untuk di bagian kristalnya cuy. Oke, langsung aja kita ambil semua. 1500 dan dapat itu 2. Wew, mantap. Yaps, dapat 2 lumayan. Satu baru, satunya baru nggak? Oke, satu aja yang baru ternyata. Dan apalagi kayak nggak ada lagi sih teman-teman untuk update-annya, tapi langsung aja kita mulai gacha deh. Karena gua penasaran banget sama hero Alice ini teman-teman. Greget sih gua pengen gacha dia. Tapi sabar, kita coba lihat skill-skillnya bentar sebelum kita gacha. Kita lihat skill yang pertamanya ini, preview di bagian serangan dasar atau basic tag-nya. Ya, part. Oh. Yes. Ini apa? Ini kayaknya serangan yang ditahan kayaknya ya, serangan inti gitu. Skill dasarnya. Iya, ada angin torpedo. Oh, yes, statue ini skill supportnya. Di skill supportnya membuat stun dan memberikan shield 6% dari attack. Oh, berarti dia tingkatin attack gini, menciptakan shield juga. Iya, jadi untuk Alice ini dia buildnya full attack teman-teman. Ultimate kita lihat teman-teman. Iya, di situ dia mengulti dan membuat target tidak bergerak selama 3 detik. Dan untuk damage-nya 3000, buset. Ini wajib digacha sih guys, langsung gas gacha dan langsung gas gacha. Oke, sabar. Kita beli tiketnya langsung berapa guys, sabar. Kayak gini satu. Gua biasanya apa, jangan langsung beli semua tiketnya. Santai. Kita lihat dulu bentar animasinya di awal-awal. Ungu. Oke, tidak ternyata. Tapi masih ada peluang. Masih ada peluang karena di awal tadi masih ada cahayanya gitu, warna kuning-kuning ya. Di awal, di akhirnya tadi. Berubah. Oke, enggak. Oke, enggak apa-apa. Aman. Jadi kita langsung tukar dulu untuk di sini ya, teman-teman. Tukar 10, 20, 30, 40. Ya, 50 lah. Pasin PT aja lah, 60, 70. 70 tiket. Kita pasin PT, pasti dapat kan? Jangan sampai dia red off, guys. Gas kan? Jangan red off sih. Jangan red off. Sare. Dapat. Oh no. Oke, masih ada peluang, sabar. Peluangnya ini yang gue cari cuy. Berubah. Wih, 4 ungu, gak ada yang mau berubah dong. Bener-bener guys, 4 ungu tidak ada yang ingin berubah. Iya. Oke, masih ada peluang, sabar. Oh, kayaknya kalau kayak gitu langsung gue skip aja deh. Gue pada sakit pala ngeliatnya kan ya. Gas lagi. Langsung skip aja deh. Kalau sandi dia suara kayak gitu langsung skip aja teman-teman. Kok gue kesel ya? Gue kesel ini by the way. Langsung skip aja. PT gue. Buset, 70 kali gacha. Oh, bahaya banget. Oh, dapat. Yes. 70 kali langsung dapat.
langsung dapat, tapi gue nggak tahu satu atau dua. Semoga aja jangan red off please. Ini PT besar bro. Jangan red off please. Skip. Dapat. Iya, langsung dapat kita guys. Ini dia untuk hero alisnya. Cakep banget ya. Ini keren. Lagi deh habisin tiketnya, nanggung. Habisin ada 20 tiket lagi. Nanggung. Hop. Oke, enggak dapat, skip. Kita lihat di bagian tempat tadi ada kuning-kuning ya. Dia enggak perlu lagi. Ah. Oke, enggak kuning, skip aja langsung. Oh, gue pikir dapat. Ternyata hero ini gue belum dapat toh. Ternyata ada satu hero yang gue belum dapatin, nanggung deh. Gua habisin 5000 lagi aja ya. Apa satu PT lagi teman-teman ya? Satu PT lagi aja deh, satu kayak lagi gue dapetin. Kayaknya emang minimal dia bintang 1 kayaknya nih. Kayaknya sih tapi. Oke, enggak dapat. Gua sampai PT enggak apa-apa. Masa enggak dapat 2 gua sih? Oke, enggak dapat lagi. Kita sampai PT aja enggak apa-apa deh, nanggung. Gacha kok nanggung ya. Kita beli 2 lagi. Ya, di 60 70 pasti dapat 70-nya kayak tadi. Lagi-lagi PT besar gua. Enggak di banner ini, di banner sebelah PT-nya PT gede semua. Enggak pernah mau error di awal. 70 dapat. Enggak dapat 70-nya cuy. Astaga, oh 60 ding. Ya 70 dapat ya. Dapat. Abis dong 30k kristal abis di sini buat gacha banner cagua. Is the best is power enggak sih guys ya? Minimal dapat minimal ya B 2. 2. Ah, enggak mau 2. Jangan red off. Ya, red off. Itu sih gua gak maunya. Sial, red off malah gua. Ah, kena red off di tinggi lagi. Kita coba lihat bintang satunya, teman-teman. Buset, gua gacanya ampas banget di akun ini, sumpah. Kita coba lihat skill-skillnya ya. Di ini ya, ini dia. Bintang 1 dia meningkatkan crit hit rate. Oh, dia bintangnya wajib bintang ini, teman-teman. Bintang 5. Meningkatkan damage tombak dingin sebesar 50% dan menerapkan efek buku pada target saat menyerang. Tuh kan, bintang 5 deh kalau mau bagus. Kalau enggak ya bintang 2 nih. Tuh apa enggak ya ini nih. Bintang 1 kalau enggak tuh. Ini cocok banget sama si Seo sebenarnya. Tapi Seo nya gue belum dapat juga tuh. PT gede juga gue di banner Seo, kacau nih. Ah gila. Gacha gua berat banget bro. Bro bener-bener berat. Tidak direkomendasikan untuk kalian ikuti jejak keberatan gua barusan. Dikarenakan gua sudah telanjur nyemplung, kayaknya gua bakal gacha lagi deh. Tapi coba gue di sini apa rewardnya. Daftar, langsung ambil semua aja. 132, ini pasti dapat senjatanya gua. Untuk di bagian turnamennya itu. Ini turnamen ini. Ah sayang banget tapi canya ya. Banyak banget ini gue yang kebuang. Kita gacha dari coba ya gacha. Let's go. Dapat tiketnya lumayan. Di sini juga ada peluang teman-teman. Di banner ini ada peluang dapetin perlengkapan weapon-nya. Tuh ya. Kita buka rate-nya. Rate kapsul itu ada tuh 0,1%. Ya lumayan lah 0,1, kita coba. Siapa tahu dapat kan dari 122 ini. Kita lihat. Oke, nggak dapat. Iya, dapat 3 tiket, 6 totalnya dapat. Iya. Iya. Tambah lagi tiketnya dong. Iya, 9. Bolanya warna ungu lah kalau dapat ya. Ini merah terus yang keluar nih. Oke, kita pasin 100 dulu. Oke, cukup. Kita coba gacha sekarang. Kalian ada pernah dapat enggak sih di situ di gacha kayak gitu perlengkapannya? Langsung dapat gitu. Kipah nggak dapat itu, males gue dengar suaranya. Gilbert,
parah banget sih gacanya ya. Sumpah parah bener gacanya ya teman-teman. Berat banget nggak dapet guanya, abis tabungannya. Nggak apalah, nanti kita nabung lagi aja ya buat gacha di next banner. Ya, ambil senjata ini. Ambil weaponnya, weapon. Ini nggak mungkin dapet sih dari sini gacha ini ya. Yang dapet tuh termasuk hoki banget teman-teman. Gua nggak mungkin dapet sih, kalau kata gua nggak mungkin dapet. Yang dapet bener-bener hoki. Ya nggak dapet tuh 130 tiketnya nggak dapet sama sekali di bagian situ. Oke sekali lagi, 20 lagi nanggung. Ya nggak dapet tuh. Susah. Dia nggak dapet. Rate-nya agak berat guys ya. Sebelum kita coba Alicia, gue bakal gacha deh sekali lagi dan juga gacha di sini sekali deh. Kita coba gacha di banner standar dulu sekali. Habis kita harus pindah ya ke banner Ca. Oke, nggak dapat. Rate meningkat. Oke, mantap. Selalu PT besar terus gue. Nggak tahu kenapa, gue nggak tahu. Akun gue ini terlalu bau banget. Oh, selalu nggak dapat bro. Gile, berat banget gacanya. Ini Alice gue bakal dapetin lagi loh. Wajib B1 gue minimal. Minimal banget gue wajib B1. Oke, kita langsung coba aja ya ke pertarungan menggunakan Alice-nya di Kerberos. Karena gue sini Kerberos agak kesel. Dan akhirnya ada juga untuk ngebantai dia guys. Oke, kayak gini kurang lebih informasinya. Kita coba langsung gas aja ke dalam. Kita lihat akankah tembus damage-nya sampai ke juta-juta. Tapi situ kok cuma 14.000 itu untuk hero Alice gue-nya. Padahal tadi udah gue, oh senjatanya belum gue upgrade juga teman-teman, lupa. Ah oh, apa deh. Kita coba dulu untuk sementara ya, kita lihat nih. Gue di sini kan gue ngestak nih pakai hero Ca. Gue pengen lihat kalau seandainya nggak pakai hero Ca bisa tembus atau enggak. Kita lihat bareng-bareng ya, pakai hero Alice. Let's go. Mana kah bos ya? Oke, ini bos ya. Halo Kerber. Gua agak emosi sama lo sebelum-sebelumnya. Wait, apa namanya, pengaturan gua kok gini banget ya? Widih, sakitnya skill-skillnya. Kita lihat angin torpedo itu bentar. Ya, angin torpedonya sakit teman-teman. Gua udah lama bener gak main game ini, jadi agak kaku gua asem. Sumpah agak kaku gua mainnya. Gara-gara gue main game sebelah itu dodge-nya bukan pakai ini teman-teman. Langsung ultimate-nya coba. Kita lihat tembus berapa nih Alice ya. 23.000. Oh belum sakit. Eh lo aja dibeli dulu. Oh iya artefaknya belum gue pakein, lupa gue. Tapi secara tidak langsung di situ kalau kalian lihat sendiri bisa dilihat itu untuk di bagian skill udaranya itu yang skill angin torpedonya benar-benar PR banget sih untuk bot ya. Benar-benar apa ya? Apa enggak tuh musuh lah, areanya mantap bener tuh. Kita coba lagi Alice di sini. Itu skill supportnya nih dia. Bu, angin pun tetap jalan teman-teman. Jadi di situ dia bakal nyedot juga sih kayak itu musuh-musuhnya, aura-auranya sih gitu. Gua lupa belum pakai perlengkapan. Belum pakai perlengkapannya aja oke deh teman-teman ya. Yap. Tapi ya oke-okenya kayak gini ya, PV-nya masih biasa aja gara-gara ya perlengkapannya tadi itu. Berarti gua ini wajib build perlengkapan lagi ntar nih. Matanya kecil banget itunya. Oh, S-nya hilang dong. Eh apa namanya kayak bekunya itu? Kan ada efek beku tuh teman-teman ya. Kan ada efek apa namanya tuh? Efek api. Kita coba efek api nanti hilang loh. Kalau gua pakai Alice tadi. Keren. Tuh ini ya. Kita skill ini ya. Tuh langsung hilang cuy. Wuh, berarti dia bisa nge-remove the buff. OP banget, tepuk tangan untuk Alice. Fix Alice cocok banget untuk lawan bos-bos yang bersifat ada burn-burn kayak gini. Untuk basic attack-nya juga oke dia. Kita coba basic attack-nya lompat. Jamnya, apa sih jamnya, lupa gua.
gua sampai lupa coba klik jam itu apa. Oh jamnya nggak bisa jamling, lupa gua. Jadi gua nggak takut juga kok kayak gini teman-teman, ada api-api juga ya, masih terabas-terabas lah kok kayak gini mah. Api soalnya bakal hilang kan, efek api gitu. Widih, coba gue pengen liat skill ditahan deh, skill tahanan gimana, skill kalau kita basic attack tahan. Gue pengen liat basic attack tahannya. Sat, sat. Oh kayak gitu teman-teman, kurang lebih kayak gitu ya. Dan ini sini gue kalah gara-gara artefaknya belum gue pasang di bagian hero alisnya. Tapi kurang lebih teman-teman bisa lihat ya gimana OP-nya tuh. Wajib sih gue up abis-abisan dia, ini wajib nih. Tapi gue abis juga tabungan, termasuk ampas-ampasnya gue nih mainnya nih. Bisa-bisanya loh, apa namanya, 82 kali PT gue sebutan, 70 hard PT semua, tapi satunya red off. Aduh apa ini, apa ini cuy, mau cek? Oke boleh cek. Apa ini toko sistem, apa ini? Aduh tidak rekomend tuh gue. Oke, dan ini videonya untuk gacha-gacha yang cukup brutal dan juga untuk per-event hero alis. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang pengen gacha, boleh banget gue rekomendasiin gacha abis-abisan ya di hero alis. Apalagi sampai bisa bintang 5, wow, itu gue akuin akun kalian bakal enak banget untuk melewati stack-stack yang ada di game ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, bisa like dan subscribe. Kalau teman-teman udah kredit saran untuk gue, habis bantu komen di kolom komentar. See you, thank you.